Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Kunen Tamakang, bro. Ya, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya supaya pace kita tambah joss week-weeknya, bro. Banyak orang yang kalau setiap main ke kandang saya bilangnya, gimana sih mas supaya pace kanda tambah joss dan rajin kawin? Oke, kali ini saya akan membahas apa saja bahan-bahannya, ya bro ya. Saya ingatkan kembali sebelum tonton video saya lebih lanjut, saya umumkan untuk like and subscribe, bro, karena subscribe itu gratis. Oke bro. Oke, kita langsung aja bahan-bahannya kita lihat ya bro ya. Oke bro, ini dia bahannya bro. Tempe yang udah direndam sama air putih bro. Ini bahan yang bikin pace kita tambah joss bro. Ini yang udah direndam sehari semalam, siap diberi ke entok yang bikin supaya tambah joss. Tapi di sini saya campur dengan dedek bro, supaya tambah lahap makannya bro ya. Kita lihat bro, campur dedek bro. Oke bro, kita lihat ya bro ya. Kita langsung aja diberi ke jago yang mau tambah bikin joss bro. Saya ingatkan kembali, di sini tempe yang udah direndam sehari semalam, terus supaya makannya tambah lahap, saya kasih dedak bro. Saya kasih dedak di sini ya bro ya. Terus buat entok yang supaya bikin tambah joss, dipisah dari yang lain bro. Kita asingkan entoknya satu minggu dari perkumpulannya bro, supaya si jago tambah sange. Tapi biarkan si jago melihat betinanya bro, kayak seperti ini bro. Oh, di dalam ada betinanya, dan ini jago mau buat, mau dibikin supaya tambah joss. Kita kasih makan bro. Bro lahap bro, makannya bro. Makannya pun lahap bro. Biasanya dalam 3 hari udah ada perubahan. Kalau lihat bikang itu langsung ngos-ngos aja bro, mainnya nyosok terus bro, pengennya disodok terus. Semoga video saya bermanfaat buat dulur-dulur yang melihat video ini ya lur. Jangan lupa like and subscribe lur, karena subscribe itu gratis lur. Saya ingatkan ya lur ya, karena subscribe itu gratis lur. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.